Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Makin Nasir, Ketua PC Indo Kabupaten Bangkalan, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan untuk menjaga kondusivitas ketertiban keamanan di Kabupaten Bangkalan, khususnya di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2023 di Kabupaten Bangkalan. Ngereng pada jaga daerah kita berkontestasi yang bagus, jaga dan taati segala peraturan yang ada, dan bagi yang belum ditakdirkan untuk ikut berkontes di Pilkades, masih banyak jalan untuk membangun desa kita. Nahdlatul Ulama juga ajegah membangun kelaben napas saya kebisa sareng Nahdlatul Ulama menjaga ketertiban keamanan ngereng pada areng sareng dengan posisi masing-masing, kemampuan masing-masing, tak kudu dadi kelebon untuk abangun. Dadi napa wae, senajan dadi petani, pedagang, nek juga bisa gawe jalan, abangun, ajaga pada saling meemot, menasehatin antar masyarakat sebenda. Kelaban akhlak sebagus, ajaran agama sebagus, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala bekal abriyah jalan keluar, bimbingan barokah sing kebengkalan menjadi daerah sebel datun tayyibatun barokun kufur. Ngereng ada yang sarang jaga keamanan khususnya di Pilkada Serentak 2023. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita di dalam menjalankan amanah kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.